Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Iwan Hoirul Amirin. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys dan share videonya. Jadi kali ini saya akan kasih makan sugar glider atau tupai terbang. Nah, jadi biasanya tupai terbang yang saya miliki setiap jam 11 atau ya kurang lebih di jam 11-an dia suka bangun dan harus dikasih makan. Jadi saya kasih makannya setiap jam 11 ketika bangun, terus pagi-pagi suka bangun langsung dikasih makan juga, langsung tidur lagi kalau pagi-pagi. Jadi kasih makannya dikit aja, yang penting dia udah makan sarapan langsung tidur lagi. Nah kalau malam kayak gini suka lincah bangun guys tuh. Oke guys, kita kasih makan dulu ya. Ikutin videonya terus ya guys. Oke guys, jadi setiap ganti makan kita harus cuci ya wadahnya ya, tempatnya. Cuci dulu ya guys. Biar bersih selalu dan tidak kotor. Oke, kita langsung ke tempat makannya ya, kasih makan. Oke guys, kita langsung kasih makan ya. Jadi saya suka kasih makannya pakai ini ya, Nestle Cerelac beras merah. Emang yang saya pelihara ini doyannya pakai ini guys, jadi nggak pernah, jarang sih, jarang pasti buah-buahan atau sayuran karena kurang doyan. Jadi saya pakai ini aja, beras merah. Kita tuangkan. Dikira-kira aja ya guys. Jadi secukupnya aja lah. Soalnya kadang kalau kebanyakan suka pagi-paginya suka nisa, jadi sayang. Nah. Saya pakai segini aja ya. Ini kurang lebih segini. Kita masukin air. Airnya secukupnya saja, jangan terlalu encer atau terlalu kental, jadi sedanglah. Kita aduk ya sampai rata. Maaf pakai tangan guys, sudah biasa soalnya pakai tangan, nggak pernah pakai sendok, enak kayak gini. Nah kan masih kurang airnya. Tambah lagi. Aduk kembali.
masih agak padat kental, kita tambah air lagi deh. Nih, kalau ukuran saya segini aja, guys. Jadi tidak encer, tidak padat, kental. Cukuplah segini. Kita langsung saja kasih ya. Okay, guys. Makanan yang tadi saya bikin, kita langsung coba. Lihat tuh. Langsung dimakan, guys. Tuh, kan? Kita masukin ya guys, masukin aja. Tuh. Tuh, langsung dimakan guys. Emang jam segini jadwal makannya malam sama pagi. Kalau pagi dikit sih. Malam suka masih ngunyah terus. Okay, guys, paling itu saja dari video dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa di subscribe dan dukung terus channel ini. Terima kasih.